DPWP 3 DIY selenggarakan pendidikan politik anggota DPRD terpilih pemilu 2024 guna meningkatkan kapasitas serta kemampuan anggota DPRD terpilih pemilu 2024 dari P3. Bertempat di Wisma Puas Kaliurang Sleman Yogyakarta 3-4 Agustus tahun 2024. Berbagai materi diberikan seperti akidah Islamiyah oleh H. Abdullah Effendi, kepartaian bersama DS, H. Alfian Darmawan, materi parlamentaria diampu langsung Ketua DPWP 3 DIY sekaligus anggota DPRD DIY. H.M. Yazid S.A.K. dan materi tentang pemenangan pilkada disampaikan PHDPW DIY H.M. Farhan Haryam, Z. Turut diundang dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD terpilih se-DIY, PHDPWP 3 DIY, KSPDPCP 3 se-DIY, Ketua GMPI, AMK, GPK, WPP, dan Satgas P3 DIY. Salah satu peserta sekaligus anggota DPRD terpilih dari Kota Yogyakarta H. Setiaji Hermawan menyampaikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan DPWP 3 sangat bermanfaat bagi anggota DPRD terpilih maupun pengurus partai dan juga Banom. Kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kami caleg terpilih sebelum nantinya bertugas mengemban amanah dari masyarakat, ucapnya, dan tentu saja semoga manfaat bisa juga dirasakan teman-teman pengurus partai dan Banom, pungkasnya. Demikian Gi melaporkan dari SNTV.